menjadi ada gambaran dalam benak dan rekan-rekan. Mekanismenya adalah teman-teman nanti bisa menentukan. Teman-teman ingin melihat indeks kerawanan apa di sini? Kerawanan kampanye. Indikatornya apa? Apakah di situ ada sering ada terjadi money politik? Apakah di dalam kampanye itu juga ada apa penghalangan terhadap kelompok-kelompok tertentu atau ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya akan menimbulkan potensi gangguan keamanan? Begitu juga dengan hari ini kita sudah tadi saya mendengar sudah ada alamat TPS kita. Bapak Ibu nanti bisa memapping TPS-TPS rawan. Tentunya itulah yang akan konkret menjadi IKP kita di Kabupaten Sanggau. Terasa itu?